duduk sini aja. Ikutan ikutan di sini. Di sini. Duduk di bawah aja kasih ya. Bebe di sini. Di bawah aja ya. Bawah aja ya. Bebe gendangnya awasin dulu. Ini gendang ajaib punya Bebe ini. Gendang. Gede. Gendang ajaib. Iya, gede banget tuh. Faktanya tabu. Bentar dulu. Maaf Om Desta belum kenal ya ini dua teman Ebi ya. Belum. Kenalan dulu dong. Halo. Ya. Langsung dia nggak mau stres langsung. Lucu banget sumpah. Ya nggak ketangkep kamera barusan. Iya ulang lagi dong. Gak bisa. Kejepret. Kasian Gumi. Ayo kenalan dulu sama Gumi sama Om Desta. Gumi. Hai Gumi, nama aku Caca. Lo sama. Sama ini Natasha. Beda itu cacanya cantik, ini cacanya cacat. Ini juga cantik. Ya ini Caca. Yang itu. Ini aku Bebe. Disatuin jadi Bebe. Bukan cabe bukan. Bukan cabe. Yo yo yo. Fakta atau nyata buat siapa sih? Yang bertamu untuk Om Desta. Hei anak muda. Faktanya tepuk siapa itu? Om Iban jadi gak calem ya? Iya kok. Malah kayak ibu-ibu lumpi ya? Iya. Kayak tante. Om Desta sampai sekarang masih bermasalah dengan penyakit ambeien. What? Beneran ambeien? Pantesan Om Desta duduknya gak tenang. Iya, lagi bener. Sakit ya? Nanti lagi kumat beneran. Dari kapan? Dari kecil lah. Kok lah kan? Mau lihat taruh di sini taruh. Enggak. Biar ada buktinya. Tapi orang-orang tuh pada tahu wasir atau ambeien. Tapi ya. Penyebabnya apa sih? Gak ada yang tahu. Biasanya keturunan ya kalau ada keturunan. Tapi kalau makan cabai banyak juga biasa kumat gitu. Oh gitu. Dari sejak kecil. Ya. Apa dari, ada pas mulai gedenya mas pas SMP. Mengganggu sekali kan? Ya menurut lo ini duduknya gak enak nih. Biasa, kumat kalau kamu makan cabai banyak. Dia kumatnya gak jelas kalau duduk kelamaan kumat. Ini duduk kelamaan kumat lagi. Kalau gitu. Kecapean juga? Ya. Ada hubungannya dengan kamu yang bolak-balik ke toilet dalam sehari bisa berkali-kali itu? Gak ada urusannya. Gak ada urusannya. Ambein gak ada urusannya dengan buang air gak ada. Atau mungkin... Ya ada tapi maksudnya... ribet jadinya. Ini ilmu, ini ilmu. Mending gue praktekin. Jangan karena kamu selalu memaksakan gitu jadinya Sebenernya. Oh enggak, kan gue udah gak ngeden lagi. Kalau kata dokter apa? Kata dokter, ambeien? Iya, enggak. Penyebab terus obatnya gitu? Obatnya sih ya bisa dioperasi, tapi bisa suka kambuh lagi, jadi mendingan gue sih. Tapi dioperasi tuh yang alami kalau keluarga gue ada yang kena ambeien juga makan tape gitu. Hah? Di? Iya. Makan tape itu katanya bisa menyembuhkan. Oh. Kalau gak sembuh juga diolesin tapenya. Ebi, kayaknya ada tape deh di kamar Ebi. Mari oleh. Suguhin. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh deh saya. Ya, terima kasih. Iya. Kalau dikasih tape nggak sembuh juga, tape deh. Aduh. Yeah. Lanjut. Hei, anak muda lanjutkan. Oke. Berikutnya, Tante Natasha. Kalau kecapean tidurnya suka ngiler. Wah, tau dari mana tuh? Karena aku lihat CCTV-mu. Kalau kecapean banget. Berarti deh saya bocorin ya. Tadi aja. Oh, kamu ngomong. Bukan saya. Aku ajar kamu ya, Bi. Bukan aku. Ada Gumi yang bocorin ya. Ya, Gumi yang ngomong. Emang iya? Natasha? Iya, kalau aku dicape banget itu bisa. Kan aku Gumi di tengah nih, terus Desta sini kan. Terus pas bangun tiba-tiba Gumi lagi renang. Gila banget. Nah, Gumi tuh sama kayak aku, jadi pas aku... Jadi gimana? Jadi aku ngiler nih, misalnya udah capek banget nih, udah sampe ngiler. Kemudian gak nyadar, tiba-tiba di bantal udah ada... Gue udah ngomong pulau. Biasa, begitu tuh. Pas ada pulau, sebelahnya Gumi juga ada pulau. Terus Desta jadi pulau samosir. Tapi okay. Tapi jarang kalau capek banget doang. Tapi apapun kondisi pasangan, terima apa adanya. Iya dong. Susah tuh dapetin Desta dan begitu pun sebaliknya ya. Lanjut, anak muda. Berikutnya, untuk Megumi. Hah? Waktu usia, dari usia 6 bulan, dia udah punya kebiasaan lucu. Yaitu sadar kamera.
kelihatan, gue bisa dijelasin ini sih. Dari tadi juga kelihatan ya. Eh, tuh lihat tuh kamera tuh. Tuh. Iya, mana? Tuh, sana. Coba. Iya, tepuk tangannya masuk. Tepuk tangan. Yeay. Belum. Kalau Megumi tepuk tangan, penonton ikut tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau disuruh nggak mau. Ya, Dek. Tepuk tangan. Yeay. Ayo. Tadi ini pada ngapain sih? Tapi emang gedenya Megumi pengen jadi apa, Desta? Kalau gue sih bebas sih. Apapun ya. Yang penting jadi, yang penting dia taat beribadah, dekat dengan agama. Ya. Oh, main futsal mungkin? Lebih ke apa ya? Tertarik. Futsal enggak lah, kalau cowok iya, kalau cewek enggak. Oh gitu.